Dek kan ya, kau dek kan ya? Kertas anunya yang 600 untuk beli beras sama susu, jangan untuk beli arak, tidak boleh. Nanti kalau untuk beli arak nanti sakit lagi. Jadi nanti duit 600 ribu yang keduanya ya nanti kan akan dapat lagi bulan depan. Kemarin sudah. Nah ini nanti akan dapat lagi 600 ribu lagi untuk beras sama susu sama telur nanti bang ya. Nah, nanti kita foto dulu sama itu kan. Nah tuh kata agak begini. Nah, ini aja. Aku yang pegang. Mak pegang duitnya aja. Ini kertas aku yang pegang. Ya tadi ya sarannya gitu ya mak ya. Untuk beli beras dengan susu. Gak boleh nggak diminta sama bapaknya. Gak boleh untuk beli arak ya. Nah, ingat ingatan ya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Saham. Salaman mak. Oh, siapa namanya mak? Ambil foto anaknya. Anak Yui. Yui, gini. Jadi ini mak, dulu kan sudah pernah belum? Dulu sudah pernah dapat yang 600 ribu. Oh, benar mak. Benar. Ini dapat 600 ribu lagi. Oh, aku dibelak mak. Oh, ini sarannya. Ini untuk beli, beli apa nih nanti? Beli ikan. Ah, sama? Beras. Beli ikan beras. Boleh untuk beli arak enggak? Aduh, oh, mereka mati. Mati kalau minum arak. Jangan timpang aja. Gara-gara arak nih. Ada, terbang berjalan. Oh gitu. Oh, ini terima ya mak ya. Ya. Nah, terima kasih. Ini uang BLT yang dari dana desa itu ya pak untuk tahap 2. Mudah-mudahan besok kalau sehat itu akan dapat sekali lagi. Berangan, kalau salah. Oh, dah mak ya. Salaman lagi mak. Ya. Dah. Dah. Ah, sama ya. Tangan dah. Curet-curet enggak? Kalau itu pasang. Mana lagi dah? Rumah yang mana itu ada motor kan? Kami ini rombongan ini ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, Pak PBD, ini Pak Camat nih. Pak Camat. Ini kami dari rombongan dari desa, dibagikan duit BLTDT yang jumlahnya 600 ribu. Yang dulu udah terima? Udah. Ini terima yang keduanya. Dah, untuk beli apa? Beli hukum. Salam.
lama lagi, Mak. Jadi kami ini rombongan nih, jadi pemerintah. Ada Pak PPD. Kenal ya dengan Pak PPD ya? Ini dia. Oh, ini ada Pak Tentara, Pak Polisi. Ada Pak Yudani Polisi, ganteng masih bujang. Udah nikah? Udah, mau nambah satu. Ini rombongan kami ini ngantarkan duit BLT DD tahap kedua, Mak. Jadi jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 ribu. Ini sumbangan dari pemerintah untuk beli beras. Terus kalau lebih lagi untuk beli daging, lauk, susu, pokoknya yang enak-enak. Makan enak biar sehat, nggak kena corona. Kalau kena, yang penting makannya begitu. Nampaknya makan Pak Di. Udah beri lah, kalau sama yang kau tak pasti ini mau. Selamat pagi, Mak. Pagi. Ini Pak Kadus, Pak Tentara, Pak Camat, Pak Polisi. Kenal dengan aku enggak? Enggak. Woi, Pak, mana kanan? Pak Kadis. Aku yang sudah bawa di lewat sini, enggak kenal ini. Mata-mata ini siapa kenalnya? Ini si kenal. Oh, kenal. Ini kita rombongan ini ngantarkan duit yang 600 ribu bantuan dari pemerintah. Biar kita kebal, tidak kena COVID Corona. Emak ya, ini terima. Nah, salaman dengan aku yang ngasih duit. Nah, dahang. Jadi, gini kan. Nah. Boleh. Kalau dekat di sini, udah. Ini dekat di sini. Ini Mak, kita ini rombongan dari kantor desa situ, Pak. Iya. Ada Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Tentara, Pak BPD, ini kumpul semua nih. Ada Pak Camatnya itu agak ganteng, tapi mukanya tidak kelihatan. Ini ngantarkan duit yang BLTDT jumlahnya 600 bantuan dari pemerintah lewat DD. Iya. Karena emak ayah itu mampir, emak dapat bantuan dari pemerintah. Jadi urusan hidup itu digunakan benar-benar, Mak ya. Iya. Beli tempat, beli lauk, iya. Susu, iya. Jangan dibeli orang. Enggak, saya tidak. Nah, ini membuktikan bahwa desa Sukaria itu terbuka. Ya, membuktikan bahwa terbuka penyerahannya secara transparan disaksikan oleh pihak TNI, pihak kepolisian, bahkan perangkat-perangkat desa. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang istilahnya miring-miring bahwa dana DD ini digunakan oleh yang lain-lainnya. Ya kan? Digunakan oleh aparat desa. Digunakan oleh aparat desa. Ya kan? Dan ini sudah tersalur. Betul-betul pendataan ini dari RT dan untuk cek bahwa sampailah Musdesus. Nah itu, jadi ini maksudnya bahwa pihak desa itu terbuka. Nih, kan nih 49, tahu. Namanya siapa? Tanda tangan yuk. Nama aku.